Guys, jadi hari ini kita update di lokasi lahan berbatu besar dan berkerikil. Kita sudah menanam cabai yang cabai umur sekitar kurang lebih 1 bulan. Dan pada hari ini, sahabat Agrotepo, ini lahan yang dulu kita buat bedengannya harus kita atur batu-batu besar. Sekarang sudah boleh kita bongkar karena agregat tanahnya sudah baik dan tanaman pun sudah tumbuh. Itu harus kita buang kembali untuk membentuk sebuah bedengan yang bagus. Maka batu-batu tadi itu harus kita pindahkan. Inilah dia. Dan ini kita bisa buatkan nanti kolam ikan lele juga. Inilah sebagai bahan materialnya. Tantangan yang paling berat yang dialami Om Bakri, lahan yang begitu parah dengan alat batu kerikilnya, dengan material kerikilnya yang begitu tinggi. Kita ambil tanah-tanah yang lain, kita taruh yang kita bentuk, dan alhamdulillah sudah terbentuk. Ya, ini tanaman sudah mulai tumbuh dan pertumbuhannya lumayan baik-baik. Ya, maklumlah lahan yang bercampur batu kerikil, tapi sudah menempatkan tanda-tanda yang positif. Ini tugas Om Bakri nanti seluruh batu-batu itu yang kita buat dulu kita buang kembali. Ini pembentukan musanya bisa rapi. Tahun depan lahan ini kita sambung terus sampai ke tempat kantin sana dengan panjang lebih kurang ada sekitar 50 meter. Ini akan terbentuk sendiri dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bedengan lebih kurang kapasitasnya 800 batang cabai yang sudah kita tanam. Inilah sama-sama kita perhatikan nanti, sama-sama kita kawal, sama-sama kita rawat, mudah-mudahan membuahkan hasil ya sahabat Agrotepo. Dalam semua persoalan ini adalah tidak ada masalah tidak selesai, seperti saya bilang, tidak ada persoalan tidak akan tuntas bila ada kerjasama yang baik.